بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا إخوان أخوات أهل مجلس العلم يمني الله تعالى sekalian. Pada hari ini kita masuk babak yang ke-8 iaitu tafsir Quran. Dah itu. Muka 89 surat baru. Tidak khilaf di kalangan ulama Islam bahawa tidak harus mentafsirkan Quran dengan sendiri. Tanpa ilmu makna dengan tak ada ilmu, tanpa makna dengan tiada dah. Tanpa makna dengan tidak ilmu, tidak ada ilmu atau mentafsir Quran dengan fikirannya semata-mata tak ada pakar kaedah dan tak ada pakar nah pada tafsir daripada Quran atau tafsir daripada hadis dan sebagainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Quran fil Quran bi ra'yihi bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis Tirmiziyah dia dhaif hadis ni tapi maknanya pengertian dia sangat baik. Maksudnya sesiapa yang mentafsirkan Quran dengan fikirannya tanpa ilmu maka hendaklah ia mengambil tempat kediamannya dari neraka. Nah, maknanya kena beringat sikitlah tafsir Quran kita tu dah. Beringat tafsir Quran kita. Yang ni haram lah mudah-mudahan kita kaca. Adapun usaha membaca kitab tafsir para ulama tafsir yang muktabari maka itu adalah harus bagi orang yang faham bahasa itu dengan cukup berhati-hati. Jangan sampai tergelincir oleh azbillah min dalik. Kita baca tafsir demo, kita ambil pendapat tafsir demo, mari royak ke orang atau mari pergi tafsir, maka tak apa. Nah, kita sebagai orang bawa Quran secara belajar isi mari ke negeri kita ni kita kena jaga benar-benar hak nisa ni. Nah jangan kita duk raung tak tukar lu Quran ni. Tengok itulah antara lain saya buat tafsir Al-Bayan dan wari tafsir-tafsir di bawah tu untuk nuri puak kita wakna dari segi tafsir. Jangan duk jadi rata redai tak tahu mana. Cara memilih ayat-ayat di tafsir hak ni berhubung dengan halakah Quran lah ni. Kita nak pilih ayat mana gapai tu. Ayat-ayat di tafsir kerana halakah Quran adalah dipilih dari beberapa cara. Di antaranya memilih beberapa ayat atau semua ayat Quran yang telah dibaca dalam tadarus. Boleh juga. Kita baca sudah kita tafsir ayat tu. Boleh juga tu. Dua, memilih satu atau beberapa ayat tertentu dari Quran untuk ditafsirkan secara bersambungnya dari awalnya hingga akhirnya. Tata daruh ayat lain buat tafsir ayat lain pun boleh juga. Seperti suratul Fatihah kita kena ngapa? Kita kena faham nombor satu sekali surah Fatihah kena faham. Apa-apa supaya baca kita tu jeliga. Kalau kita tak faham surah Fatihah ni, baca kita tak jeliga. Saya rasa dok nak suruh puak-puak jelih ilmi kita tu tolong bawa gapa dia hadis sahih Muslim. Nah, tema gapa yang panggil berjawab berjawab-jawab pada antara baca seorang dari semaya dengan Tuhan tu ada sahih Muslim tu. Kalau boleh tak le sejek pakak baca pakak reti belaka. Nah cari ayat tu ada di Ustaz Adli. Adli kita ada wak tu. Saya dok suruh yang banyak dah. Wak dia banyak tu baik mai sikit. Supaya gapa? Supaya jadi pakak tengok belaka. Tiap-tiap orang baca Fatihah tu ingat alhamdulillah rabbil alamin. Allah Taala jawab kata hamidani ra'a abdi. Jadi kita dengar jawapan Tuhan. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan kata asna 'alayya 'abdi. Nak dengar tu. Baca apa tak ada gaduh. Ha? Jadi tidak juga baca wak. Alhamdulillah selalu eh. Orang tak kecek dengan Tuhan macam tu. Nah. Tu. Kita ni bunyi kita kecek dengan Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan jawab. Malik yaumiddin majadani abdi tu jawab hadis sahih Muslim tu dah. Tiap-tiap kali kita semaya sore, semaya jumaat, semaya gapo pun kita baca surah Fatihah tu ada jawab pai sama. Ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Jadi dia jawab sama. Jawab pada kita. Baca ayat hak lain tak ada sabit pada hadis kata jawab. Baca Quran
yang mula berat alhamdulillah rabbil alamin, di antara dalil kata-kata nah Fatihah tu mula pada alhamdulillah rabbil alamin. Sebab dia jawab sini tak jawab di bismillah tu dak, ya tak boleh tak jawab. Tapi kita bacalah bismillah tu, kita baca bismillah nah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lima jawab apa tu hal dah. Lepas tu siratal ladzina yaujun dia rekeng tu lah. Lima jawab apa tu hal. Tiap-tiap kali kita sembahyang, we berasa tu, kalau tak berasa tu ya kita tak sedak baca Quran eh? Tak ada wasat kecek dengan pia eh? Ni kita kecek dengan Tuhan. Kalau boleh tok tok ime tok khotik ambil sakuk di sejik tak belakang-belakang kita apa. Ya tiap orang dia kena adli wak terjemah bahasa Melayu bahasa sial lah. Saya wak we so adli wak apa dia kepada wak apa dia waiming dah subek wari. Pekat-pekat cari tengok di masjid Mahawiyah ada tu. Nah di masjid mahal ada tapi masjid lain tak ada boleh nampak lagi. Kita tanya sifat berkecek dengan Tuhan we nampak. Nah we tahu makna reti serta kita berasa kata Tuhan ada jawab bacaan kita. Makmum pun baca jawab juga. Bagi orang yang mengatakan wajib tah makmum tu. Nah sebab dia panggil bacaan dalam sembahyang. Bacaan dalam sembahyang luas sembahyang tak ada sabit dalam sembahyang. Nah bagi kita baca dalam sembahyang baca Fatihah ada jawab pada Tuhan. Tiap-tiap ayat jawab. Jadi kita tak usah baca wasal. Nah, baca wasal jadi pelan jawab pada Tuhan pula. Nah, kita alhamdulillah rabbil alamin sekat tu. Ar-Rahmanir Rahim sekat tu. Nah, so ayatan insya-Allah dah. Atau kena nombor satu kali. Suatu Muzammil, suatu Mudassir kita pilih hak tu. Kita pilih hak tu kalau boleh kita pilih hak tu dulu mula-mula. Suatu Qaf, suatu Furqan, suratul Zumar, suatu Ghafir, suatu Mukminun, surah Makkiyah. Banyak. Nah, supaya kita boleh kita mahi surah-surah yang menanai akidah ala jiwa kita insyaAllah. Kalau nak pilih, pilih belah tu lah. Kalau tak saya pilih pun baca hak kita wak muzakarah. Ni duk kecek buku halakah Quran belakang lagi ni. Cara tafsirnya, tengok tafsir cara Quran dah. Supaya nak ubi ingat. Naklah mengerti ilmu tafsir Quran. Nak ngaji sikit lah. Ni supaya kita duk ngaji ni lah dah ilmu tafsir Quran dah. Sekukuannya qada yang telah diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam mukaddimah tafsirnya. Nah, ni saya duk rasa nak buat juga tu baik ni. Tafsir tu bi al-bayan ni saya nak tulis mukaddimah Ibnu Katsir ni di mukaddimah tafsir saya insya-Allah taala. Nah, tolong baca tengok fok-fok ita tu mukaddimah Ibnu Katsir dan tafsir dia ada 3 muka ya. Tu ilmu tafsir duk dah tu. Ya. Ibnu Katsir dia seruk situ dah. Nah, 3 muka. Sekurang-kurangnya qada yang telah diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam mukaddimah tafsir. Satunya tafsir Quran dengan ayat Quran. Inilah sebaik-baik tafsir. Quran ambil ayat lain tafsir mai. Baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk olehmu akan aku ni akan kami akan jalan yang betul. Gapo jalan betul? Ayat Quran tafsir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu mana jalan betul. Nah, tu yang panggil tafsirul Quran bil Quran. Banyak lagi. Nah, sakup kadang-kadang ayat dalam surah ni ditafsir dalam surah lain, ambil surah lain mai tafsir. Tafsir Quran bil Quran orang ni terkenal dengan tafsir hak Syanqiti Adwaul Bayan fi tafsirul Quran bil Quran. Siapa pandai baca Arab situlah. Nah, setinggi-tinggi tafsir Quran kata orang zaman baru baru mati ya orang Syanggiti ni. Syanggiti nama satu kampung di apa di satu negeri Mauritania. Alhamdulillah. Oleh itu maka kita insyaAllah saya ada usah sebanyak mungkin tafsir kita pun ambil ayat Quran ambil tafsir. Kalau nampak mudah-mudah anak-anak ambil Quran ambil buah tafsir. Tafsir Al-Bayan kita ni ada juga tafsir Quran dengan Quran saya. Nah, kadang-kadang kita nak panak tapi tak ada nak buat. Wasa nak imolak, lebih panjang sikit lah. Ada wasa ada, dah tu baik sungguh kat mak. Habis-habis tak ada 2,000 muka, habis tak ada. Nah, tapi kita harap atas nak boleh sejelik pakat tu. Boleh jadi buah tangi insyaAllah ta'ala. Berdoa kepada Allah. Tafsir Quran dengan hadis atau sunnah. Nah, tafsir Quran ambil hadis Nabi tafsir Quran atau molek sekali. Tafsir Quran dengan kata sahabat.
ayat ini sahabat katakan, kita tengok Ibnu Abbas katakan, Ibnu Umar katakan, fok-fok Ali katakan, Umar katakan. Kita ambil sahabat tu, tafsir tu, orang yang paling faham ke Quran ialah Nabi, lepas pada Nabi ke, iaitu sahabat, nak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tafsir Quran dengan perkataan tabi'in, ada anak murid sahabat, tabi'in anak murid sahabat, ataupun tabi'i tabi'in, orang pengikut pada pengikut dah. Seperti ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam buat Imam mazhab pak tu, tabi'i tabi'in belaka. Nah, buat tabi'i tabi'in belaka pada mata. Nah, ta'imi pekah ni namanya fiqhiyah ya, ta'imi bukan segi lain, segi fiqah. Nah, yang panggil ni tak ada dengan sahabat belaka buat ni. Buat ni dan dengan tabi'in. Nah, dengan Hasan Al-Basri ada setengah tu, dan dengan orang jadi anak murid kepada tabi'in. Nah, nah, ilaha illallah. Tafsir Quran dengan perkataan para ahli tafsir yang mufassirun yang mu'tabarin, terutama dari as-salafus salih. Hari ini hak subtadah ni, nah, hari ini hak subtadah. Tengok Ibn Kasir katakan, At-Tabari katakan, nah, salafus salih seperti At-Tabari, nah, seperti apa lagi, nah, Al-Baghawi, Al-Wahidi, ni puak-puak ni, puak-puak mu'tamak ni, nah, Ibn Kasir, Qurtubi, ah, tu puak dia tu dah. Siapa ada peluang boleh beli tafsir daripada ni, ah, beli tafsir daripada ni untuk jadi sebagai rojak ke kita, jangan buat kalut puasa nak tafsir ayat ana, tengok kita tu dulu, lepas tu barulah kita mari tengok dengan kenyataan hidup manusia ni, kita mari pelagang kenyataan hidup, boleh lah ambil pendapat daripada tu dulu, jangan duk gaduh ambil otak kita, walau kita reti Arab setara mana pun jangan. Nah, kalau tak reti Arab semua telah, nampak tak tu. Dua, hendaklah menjauhi dengan perasaan takut dari mentafsir ayat Quran dengan semata-mata fikir. Jangan. Rasa takut. Sebab neraka. Takut dengan neraka. Tanpa suatu landasan dari nas Al-Quran atau as-sunnah. Jangan. Tak ada tafsir Quran, sunnah tak ada. Jangan. Atau kata sahabat atau tabi'in atau ulama mu'tabir atau menurut pengertian yang benar di sudut bahasa Arab. Tak apa. Emak ada Quran, tafsir Quran, sunnah tafsir Quran, sahabat tafsir Quran, tabi'in tafsir Quran, tabi'in atau ulama mu'tabarin belakang-belakang pun, tapi orang mu'tamad di si ahli ilmi, bukan mu'tamad sekiranya kapung kita. Nah, menurut pengertian yang benar di sudut bahasa Arab. Nah, atau menurut pengertian yang benar menurut bahasa Arab pun tak apa juga, sesuai ayat. Terutama ayat tak ada sakut dengan masalah apa ada hukum hakai gapo. Atu tu mudah-mudah tafsir. Nah, tak ada payah apa. Nah, ayat hak besi mudah-mudah tu tak ada payah sekapo. Nah, ayat cakap pang ahkam 500 ayat lebih kurang. Hak sakok fiqh, hak kena ijtihad, hak Imam Syafi'i ijtihad, kau Imam Abu Hanifah tu 500 ayat ya. Payah Quran naibun atumpe. Naib ayat lebih lagi, bukan ayat ahkam dah, ayat cerita Nabi Musa baca, oi mana sudah ada kena ada banyak cerita, boleh ilmu. Nah, itu dia. Tiga, dalam mentafsirkan Al-Quran hendaklah berpandu pada kitab-kitab tafsir muktabar. Ha, ni ilmu tafsir dah saya royak ni ilmu tafsir dah ni. Seperti tafsir Tabari, Al-Wahidi, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain. Nah, Pak Ita Jalalain banyak. Nah, Suyuti jalan dengan Imam ya sore lagi. Tafsir Fathul Qadir ini, nah, Asy-Syaukani dan sebagainya. Nah, tu kita ambil tafsir tu mudah-mudah deh. Hei orang-orang yang tafsir Quran, hei ustaz-ustaz, hei acan-acan, hei baba-baba, tolong cari tafsir-tafsir tu hidup. Lepas tu belum nak tafsir, rajuk imalat, jangan gaduh tafsir. Nah, ilaha illallah, banyak. Kadang-kadang orang kita tak berakhir mana tafsir. Lepas tu dia ambil ayat jajah-jajah sekali kak, menghidup pelagor dengan hawa nafsu dia juga. Nah, na'udzubillah min dzalik, tak jawab bala.
atau terjemahan berbentuk tafsir yang jelas dalam bahasa tepat, terjemahan yang kita boleh iktimak, seperti dalam bahasa Indonesia tafsir Al-Furqan A. Hasan. Banyak orang iktiraf kata ya ni tafsir dia tu betul, dan terjemahannya keluar dari Departemen Agama Republik Indonesia. Orang tak lajnah bagi dia cek dah di Saudi Arabia, ternyatanya tak apa. Terutama cak di Saudi tu, dia tak cak Saudi ni, dia kena banyak ulama bagi dia cek. Sebab tu kata kita boleh pegang lah. Bahasa Melayu tafsir Pipin Rahman dari Malaysia, ini boleh kita pegang. Apa? Itu bukan tafsir terjemahan yang panggil. Tafsir Zikr Hakim dari Fatah ni, ini hak saya. Tak ada bunyi orang dekat lawan lagi kata salah, saya hantar belakang. Kalau surah Fatihah tu 13 orang ulama pak kita tu pakat duk puji belakalah dalam sebelah akhir tafsir saya buh. Kata orang mati belakang tinggal ada lagi tak mati dalam 13 orang tu. Ada mati lebih apa? Nah, mati lebih 13 orang semua. Tok guru saya mula-mula saya ngari lagi 1400 tahun, 1400 lah ni 1400 37 tahun dah buat surah Fatihah tu dah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tok guru mati habis dah lah hak cik kita tu. Awak-awak tafsir yang saya buat serta dengan awak-awak tafsir saya bimbing ke orang tu yang murid saya, tapi ternyata kata Tok Guru semua tu puji belakang, puji saya katanya masya Allah maulak tafsir. Alhamdulillah. Situ satu garanti dah katanya betul tafsir kita. Nah, untuk demo nak pakai boleh lah tu. Bila ada orang mai duk baca tu, ada orang reti Arab mai duk baca, orang muktabar di segi ulama masa tu pangoh de pokok ape tok guru pombeng tok guru bandar kita. Nah, tok guru terkenal zaman tu. Pani de ada seorang lagi, Allah yarham. Taati lagi. Sehat dah kena tak ingat. Nah, orang tak mati lagi masa tu yang muda lagi. Dah, tu dia. Habis tafsir al-bayan hani baru. Ini ada kita ada pakar milih ilmi yang pilih ni berarti tu lah. InsyaAllah tu baik 2-3 minggu lagi doa. InsyaAllah al-bayan pandak pasal pandak sikit. Nah, mengenai makna Quran dari petani juga ni. Nah, dari petani. Atau tafsir terjemah Quran dari bahasa Thai yang dikeluarkan oleh Matma'ah Majma' Al-Malik Fahad bin Abdul Aziz di Al-Madinah Ibn Warah. Nah, bahasa Thai tu kan kulit merah tu, kalau nak pilihan kau Arab tu. Ada setengah kita tak sewa kaya tu, ya tak kira kata ni puak baru, kau baru, ada belakang tu. Semua-semua tu dia panggil dia pelek-pelek belakang tu, jangan we pelek kan, dah pelek. Na'udzubillah min dzalik. Paknya setelah selesai mentafsir dibuka peluang kepada semua peserta halakah untuk menambah penerangi. Kita tafsir sudah, buka peluang siapa nak tanya, siapa nak tambah penerangi, memberi pandangan, menarik kesimpulan, bertanya dan meminta penjelasan dalam masa yang dia dihakkan. Bukan panjang lah. Nah, sekali-sekali halakah tu kita buat sejak kan, setengah jam. Nah, kita baca Quran dengan tafsir, lepas tu baca kitab lain pula tak apa. Nah, hadis ke apa tambah. Usaha menerapkan maksud ayat ke dalam cara hidup masing-masing menurut kenyataan semasa dalam lingkungan makna ayat yang diberikan oleh ahli tafsir muktabarin dalam rangka mengubah dan menguatkan cara hidup berdasarkan pengajaran dari Quran. Jadi ayat kita ngaji itu kita lah mengubah hidup kita wislayah dengan ayat itu. Mau sebut satu ayat itu, aku teratak tak leci dengan aku boleh berdua dengan ayat ini. Nah, hidup hari aku masuk dengan ayat ini. Kata masuk, beki masuk. Tak masuk dengan ayat tak boleh. Kita ni super mutu dah kita ni. Ayat Quran super katalog kuma mutu. Nah, kita pakai hidup kita super pakai berdasar pada Quran. Hak ayat dalam Quran semua ada dalam dunia ni. Kalau ayat hatai cakung nak buat tai. Ayat habulai cakung boleh ada. Ayat halangi gangai langi. Ayat hal manusia mengaku manusia dalam dunia. Ayat ikut kacah agapa dalam Quran adalah we teach we katalog kepada semua dunia ni tuan Quran. Nah, lepas tu mulai hak sungguh. Lepas tu ayat cara-cara
nak pergi ke akhirat. Ini seolah-olahnya Quran ini satu cara nak pergi ke akhirat. Nak bawa hidup lah mana, pergi akhirat usaha pak lakcah kita hak semua. Allah comel semua. Ah comel Quran. Jangan-jangan buat nyanyi ke diri lah deh. Jangan-jangan. Kalau dulu-dulu tak ada duk sungguh lah ni, nak sungguh benar Quran. Sungguh. Ada. Ada masa nak pergi bodoh Quran lah. Jangan-jangan bodoh. Nyanyi bodoh. Tak ada ke. Usaha menjauhi halakah Quran dari perselisihan fikiran dan membawa pertengkaran perkahian di antara peserta halakah. Jangan balas dapat Quran sama sekali. Nah, tanya menanya molek ke apa. Orang yang pandai tu lah boleh jawab apa. Kita tak reti, kita duduk dia lah. Sebaliknya hendaklah masing-masing menyatakan kasih mesra di antara satu sama lain. Seperti ucapan inni uhibbukum fillah. Tiap-tiap kali kita jumpa inni uhibbukum fillah. Maknalah nak ni hak Nabi suruh ni. Dari kita jumpa kita kasih kat orang itu nak oh ya kasih. Wicut mairak lu dah with dia. Ngajalan melalui orang panggil ngajalan wacah. Nah, song cut mairak jalan wasa. Lambda assalamualaikum tu inni uhibbukum fillah. Nabi ni hajar sungguh orang dia. Nah, ada sahabat belakang. Saya tak tahu lagi ada sini dah. Maknalah nak sesungguhnya aku kasih padamu kerana Allah. Manusia ni suruh kasih. Nah, jangan kata aku benci kok gitu. Tak boleh orang Islam tak boleh benci, kena pakai kasih. Kalau saya benci perangai tu, kita kasih perangai hok boleh, hok molek, hok boleh kasih belamba lagi. Perangai orang bukan sekarang, perangai puluh-puluh kali, okey. Atau molek ya sekarang kita doa, dah ambil atau molek tu dua buku. Hok molek dia tak ada kacau, aku jadi sungguh. Kita kena kasih inni uhibbukum fillah. Kalau retina pun nak pakai hak ni tak apa retina nak malah inni uhibbuki fillah atau uhibbukunna fillah boleh kunna kalau retina boleh macam tu. Tapi kalau kata inni uhibbukum fillah pun atas jalan lafaz ni pun tak apa juga boleh retina dah sebut ni patut jawab je. Dia orang kena jawab atik dari kata kita inni uhibbukum fillah, kita nak jawab atik kan ahabbakumullahu alladhi ahbabtani fihi atau ahbabtani lahu pada agak lafaz. Dari kata kita inni uhibbuka fillah, kita kata ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Nah, makna apa? Allah lah yang memberikan kamu kasih pada aku kerananya tu juga kasih padamu. Jadi kita minta itu kasih dia. Ya kasih kita minta itu kasih dia. Itu jadi mulai kita dia Tuhan. Sebab dia Allah Taala yang kasih kita, maka kita berdoa wahai Tuhan kasih dia. Itu ahabbakallahu alladhi atau ahabbakumullahu alladhi ahbabtani fihi atau lahu. Nah, tu faham tu dah buat kita we pandai jadi orang Islam. Ni orang Islam ni, orang pasal Islam belakang. Saya dah banyak banyak kali benda-benda ni tapi ada singa tak ada amal. Nah, uhibbuka fillah. Kalau nak kata uhibbuka tak apa dah. Uhibbuki fillah kalau retina. Nah. Yusuf royak kasih ni. Iya tak suruh duduk lah tidak. Kena royak pakai apa itu. Ini psikologi. Islam ni panah sungguh. Panah. Nah, panah ya. Terbiah Islamnya ni tinggi sungguh. Tak ada sebab nak balah orang Islam sama Islam. Tak ada sebab nak balah. Tapi jaya syaitannya dia pakat balah belaka nampak tu. Pakat nak balah, pakat nak sungguh. Tama-tama sama-sama orang pandai nya balah gege. Nah, sebenarnya tak ada sebab nak balah. Bak jumpa pak ini uhibbuka fillah. Pak kalau tak kata boleh tak? Tak kata pun boleh, tapi ya dia pak tadi. Lokai tak kata assalamualaikum. Jadi nak sempurnanya persahabatan kita terutama dalam halakah tula 4-5 orang ni kita jumpa assalamualaikum inni uhibbukum fillah inni uhibbuki fillah. Nah, hak ni pula kata ahabbakallahu allazi ahbabtani fi. Nah, kata gitu. Nah, insyaAllah Ta'ala pakat kata gitu dah. Nah, kalau asal tak boleh kata tu ya kata Allah Ta'ala hak wimu kasih ke aku tu dia kasih ke mu. Kata bahasa Melayu tak apa kalau asal tak pandai nak kata ahabbakallahu allazi ahbabtani fi. Nah, kalau bahasa kata bahasa Melayu tak apa dah.
InsyaAllah ta'ala dia mudah dah. Yang ini payah lah. Saya tak ada ajar nak payah. Islam ni semua mudah. Inna hadha din yusrun. Lepas tu sedap. Nah sedap. Nah, kecek papa tu jadi InsyaAllah. InsyaAllah dah sama dah. InsyaAllah. Nah, MasyaAllah. InsyaAllah. Nah, tu kena ada sama. Yang ini dia okey tu kita sikit-sikit okey buat itu dah. Terutama orang maju-maju, acak-acak maju ya pasal okey. Nah, okey tu makna kata insya-Allah dah, insya-Allah dah. Atau ya insya-Allah. Wei kait tu hal sama. Jadi kita barulah kita duk berhubung dengan Tuhan sama. Kaya kita ni. Orang yang tak ada berasa kata Tuhan duk sekali dengan dia, tak ada berasa kata malaikat rakiati duk kali dengan dia, malaikat hafazah duk kali dengan dia, orang tu orang kaya. Ikut duk biana duk dah semaya perkaya lah semaya. Duk luar semaya sama telah. Siapa nak berasa tadi dia kaya ke atau dia tu ya tazakkara ulul albab ke, ingat tu. Nah, kalau berasa tu ada kali dengan dia sama, malaikat rakiati kanaki hafazah dapat belakang. Perkataan dia semua tu ilahi yas'adul kalimut tayyib, kata dia naik pada Allah Ta'ala semua ya kacak malak, kata malak tu bombi. Orang tu kaya. Walau ya tok guru pun kaya, tok guru kaya, orang ustaz kaya, masa dia orang anak. Nah, kalau gemala ilmu pun gemala ilmu ya tazakkara ulul albab, dia hirat ilmu bila-bila berasa atau malaikat rakyat hati duduk sekali dengan dia sama. Itulah sebagai fatwa kaya ke dak kita dak hari-hari. Lepas 24 jam kita tu kaya banyak ke ingat banyak tu waktu. Terapa kau tengok dah. Banyak tidur bismillahirrahmanirrahim. Malaikat tu sekali kita sudah. Serah Tuhan apa tu. Tidur tak ayah hana ada gerak ni payah. Kaya dak kena awak kata kaya-kaya itu. Nah, awak mutu sama telah kaya lagi. Sama telah ada sing waktu kaya cerah tu. Ada sing tu kaya cerah. Ada kacak bahang tu kaya cerah tu. Nah, kacak bahang, kacak gapo tu kaya cerah. Nah, sawakok on kaya cerah tu. Cerah kaya. Nah, atau ya kaya dah atau tu. Nah, na'udzubillah. Hei umat Islam, marilah kita di hamba kepada Allah Taala. Jangan kaya sama sekali. Jangan kaya. Bersamalah Allah. Allah bersama kamu. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Uzkurni azkurkum. Patu ingat sama ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat sama katanya lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Ingat sama kata ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Nah, ingat sama benaran. Hatu orang panggil tua prakak itu hari-hari, bukan hari tiap-tiap minit tua prakak itu. Kalau orang duduklah tu itu orang panggil orang soleh. Nah, kalau tidak itu dia kaya. Perai kaya agak perai lah kacak perai suka sore lah tu. Nah, suka sore gitu. Tapi kalau orang ada Allah, mana suka bersama Allah, sedih bersama Allah, nah mikir bersama Allah. Terutama kalau kita mari berasa susah-susah, tak ingat juga tu hai kau susah pun. Tak tahu nak ingat Allah mana. Alah tu lah dah nak ayak. Kita cak orang tu. Nah, kita cak orang auzubillah minasyaitan wa batulah zikir banyak. Zikir banyak. Nah, sebab apa dia zikir banyak? La ilaha illallah banyak. Sebab sana. Sebab nak hilang kaya tu. Kaya apa tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kadang-kadang la ilaha illallah pun tak wasa atau Tuhan dekat kali kita. Tak wasa atau malaikat dekat kali kita. Payah nak hilang kaya. Nah, ayah dunia ni kaya. Dunia menjadi ke manusia kaya dunia. InsyaAllah ta'ala fa ita dah. Dah duduk sekali Quran sama tak apa tu. InsyaAllah ta'ala usikum ma'ya bitaqwa Allahi azza wa jal bita'ati la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.